saya Fernando, biasa dipanggil Madil. Pada pameran kali ini saya akan menampilkan beberapa macam karya yang dimana karya-karya ini terbuat dari bahan-bahan limbah kayu pantai, dan ini merupakan satu tantangan juga ya bagi saya sendiri, karena dimana ini adalah kolaborasi antara seni rupa khususnya instalasi dengan teater. Yang rumitnya dan kesulitannya dalam pembuatan karya ini ketika saya harus merespon karya sesuai dengan tema teater yang ditampilkan, dan bagaimana karya tersebut juga bersinergi dan menyatu dengan apa karya yang ditampilkan oleh teman-teman dari teater juga. Dari beberapa karya, ada yang berbentuk seperti sebuah sosok, ada yang seperti sebuah tubuh, atau mungkin nanti bisa dilihat pas pamerannya. Nah, akan ada beberapa karya juga dari karya bersama dari teman-teman juga yang berkolaborasi, yang mungkin ada dua buah karya yang akan kami garap secara bersama-sama. Pada karya ini saya memilih media kayu karena kebetulan kami bertempat tinggal di daerah pantai, dan itu menjadi sebuah kegelisahan tersendiri bagi kami yang hidup di daerah tersebut. Karena banyaknya limbah-limbah seperti plastik, kayu-kayu. Maka dalam kesempatan ini buat untuk merespon karya dari teman-teman teater, kami menggunakan, dan saya pribadi menggunakan karya dari limbah kayu. Karya, kenapa saya memilih limbah kayu yang di pantai, atau kenapa tidak memilih kayu-kayu yang masih ada? Karena limbah-limbah kayu itu yang ada di pantai sudah melalui beberapa proses yang membuat tekstur kayu tersebut menjadi sangat kuat